Assalamualaikum korang. Selamat datang ke channel Koko Ci. Kali ni Cik Gia nak kongsi tentang ni pula. Apa hal Zarina Zainuddin pukul Miral Filzah? Benda boleh settle kot. Apa sebabnya? Jeng jeng jeng. 3 tahun lepas, tahun 2020, korang tahu tak yang Zarina Zainuddin pernah pukul Mira Filzah sampai nak menangis Mira ni? Siapa yang tahu tu, tahulah ya, sebab benda ni cuma berlakon dalam drama je, bukan gaduh betul pun. Dalam satu posting Zarina, dia bagi tahu sebenarnya tak sampai hati nak pukul Mira atas beberapa sebab. Tapi disebabkan masing-masing berlakon, jadinya tahulah yang watak dibawa tu kenalah serius dan tak boleh sambil lewa. Tak sampai hati nak pukul Mira Filzah sebab wajah dia suci. Watak ni kot saya lemah dan Mira ni budak baik. Jadi nak pukul pun rasa sayang. Tapi saya cakap dekat dia, pelakon yang baik yang boleh memberi dan menerima. Dia pandang dan senyum. Tak apa, pukullah tapi jangan kuat-kuat ya. Hihihihi. Itu yang ditulis Zarina dalam caption posting IG yang juga dikongsi sekali dengan video Zarina tengah pukul Mira. Cerita pasal Zarina dengan Mira, sebenarnya Zarina ni memang minat dan juga suka dengan perangai Mira. Cik Kihan ingat lagi, sebelum ni Zarina tak sebut nama, tapi dia tegur artis muda sekarang yang berlagak dengan kru dan juga artis senior, tapi puji nama Mira. Jangan nak belagak duduk dalam kereta dan tak campur orang langsung. Time makan pun tak nak campur. Bukannya kau selamanya di atas. Satu hari nanti kau dekat bawah baru kau nak terhigi-higi dekat orang lain. Baru nak tegur-tegur orang. Masa tu orang pun dah tak layan kau. Tapi ada pelakon yang pandai hormat orang walaupun nama besar macam Mira Filzah. Dia pandai jaga diri, pandai hormat orang, pandai bercampur dengan orang. Dengan orang tua-tua dia hormat. Kalau dia tahu ada pelakon lama yang akan cari, bukan kita yang cari dia. Okeylah korang, itu je yang Cik Kia nak kongsikan kali ni. Kita jumpa dalam next video ya guys. Macam biasa, jangan lupa like, share dan subscribe. Bye. Ya, kejap-kejap. Nak lihat apa seterusnya? Subscribe dulu, okey? Okey, sedikit ya. Janji-janji. Okey. 1, 2, 3. Okey, subscribe. Terima kasih. Dengan sumpahan mulut aku. Diulangi, artikel ini diambil dari artikel berkenaan. Sebagai penggemar media hiburan, harus berhati-hati dalam memilih sesuatu isu. Kami tidak bertanggungjawab kerana pihak kami tidak tahu kesahihan berita yang dikeluarkan. Jangan meletakkan kepercayaan penuh dan membuat spekulasi atas perkara yang kita tidak pasti. Menghayati hiburan boleh, jangan sampai kita melibatkan diri dengan fitnah dan buka aib mereka.